Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kurotua ini. Di sini saya ingin berterima kasih sekali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengadakan program International Credit Transfer, di mana kita dapat mendapatkan pengalaman untuk berkuliah di luar negeri, yaitu di saya berkuliah di University Sains Islam Malaysia, dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dan menjadi salah satu mimpi saya sebenarnya ketika memasuki bangku perkuliahan, yaitu mengikuti program internasional. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini saya dapat menggapai salah satu mimpi yang sudah saya inginkan ketika memasuki bangku perkuliahan. Dan kesan-pesannya ya pasti sangat menyenangkan, dan ini momen yang tidak akan saya lupakan karena ini momen berharga kita dapat mengetahui bagaimana perkuliahan di luar negeri selain di Indonesia. Dan juga di sini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa internasional, dan kita juga sering bergabung kepada mahasiswa internasional lainnya dari berbagai negara, tidak hanya dari Indonesia dan Malaysia. Dan ini menjadi momen yang sangat berharga dan momen yang dapat menambah wawasan kita menjadi semakin luas, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pendidikan di luar selain di Indonesia. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Kantor Lulusan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah membantu sehingga program ini dapat berjalan lancar dan kita dapat terbang ke Malaysia untuk melakukan perkuliahan secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifiana Nabila Farahili. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melaksanakan program International Credit Transfer, di mana saya diberikan kesempatan untuk mengikuti program internasional ini dan dapat berkuliah di Universitas Sains Islam Malaysia selama satu semester. Pengalaman yang saya dapatkan dengan berkuliah di sini yaitu sangat berkesan dan juga berharga tentunya. Kami bertukar pikiran dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari luar negeri seperti Singapura, Zambia, dan juga Malaysia tentunya. Lalu kami di sini disambut dengan hangat dan perkuliahannya tentu sangat menarik. Dan kami banyak mendapatkan teman-teman baru serta membangun koneksi yang mungkin nantinya akan dapat membantu kami di masa yang akan datang. Kami bertemu dengan Persatuan Pelajar Indonesia juga. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada KUI UMJ yang telah membantu kami selama ini dari sebelum keberangkatan dengan menyiapkan file-file kami, dan juga sampai kami pulang ke Indonesia. Saya Bonita Namira Kredi, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengikuti program ICT di University Sains Islam Malaysia. Yang pertama, saya sangatlah senang dan bersyukur dapat mengikuti program ICT ini dari awal dan sampai sekarang saya sudah sebulan di Malaysia, di Universitas Sains Islam Malaysia ini. Yang kedua, saya sangat senang sudah bisa dapat teman baru dan mengikuti pembelajaran yang sangat berbeda dari yang saya biasanya pelajari di Indonesia dengan pelajarannya maupun itu dengan cara dosennya mengajar kami. Dan mengikuti program ini, saya jadi mendapatkan tentu pelajaran yang baru, teman-teman orang Malaysia yang baru. Saya juga karena dosennya sangat ramah, semuanya baik juga, kami dapat dengan mudah mempelajari pelajaran-pelajaran yang baru, dengan itu pun bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Jadi apapunnya semua di sini sangatlah menyenangkan dan seru. Nama aku Hilwa Solihah, jurusan Communication. Hal yang paling berkesan selama kuliah di USIM adalah ketika proyek pembuatan digital newspaper, di mana aku bertugas sebagai writer yang meliput berita tentang event yang sedang terjadi di USIM. Dan juga aku menginterview banyak narasumber, dan ketika proyek pembuatan video dan campaign untuk iklan produk, aku banyak banget dapat ilmu dan pengalaman baru selama mengerjakan proyek tersebut. Hal yang bakal aku rinduin dari USIM adalah yang pastinya teman-temannya, makanan di student mall,
perpustakaannya yang besar dan nyaman banget, dan juga lingkungan sekitar Universitas Sains Islam Malaysia-nya sendiri. Hello, I'm Khalifah Intisot Zahid from UMJ. Right now I'm in USIM for ICT program from Ministry of Education Indonesia. First of all, thank you very much for the ministry to provide us with this kind of program, because I personally really want to go abroad to study, and thanks for this program, it's happening. So, for my fellow students in Indonesia, if there's a next year, if there's another ICT program or any other program from the Ministry of Education, please, just apply for it, because honestly, it's very fun here. Not only in the university, but since we also experience how to live in other country, we will get more experience than other students that who stay in their home. So take it from me, just apply for any kind of program from the ministry. Thank you very much. It's me, Brief Bara Maulana Periro from UMJ, University Muhammadiyah Jakarta. First of all, I want to thank you for the Ministry of Indonesia, Ministry of Education, that provide me and all my exchange students to Malaysia using. After that, I feel very happy when the first time I know that there is a program to provide the student from Indonesia to actually study abroad to another country. So then when I got here, I found a lot of new friends. I found foreigner student that's not at all my friend. From Algeria, from Gambia, from Thailand, and other country that I met. So, very, very thank you for all who provide me, who gave me this program, ICT program, International Credit Transfer 2022. And my message to all the students in Indonesia, don't give up. Don't give up wherever you do right now. Do the good things. Keep the spirit and be the survivor, because we have to survive from all the obstacles. And inshallah, if there is any ICT trip again, ICT program, the next year or a couple of years later, my message to all students, please apply, because you will never ever felt something different from our country, except you get abroad to learn here. Thank you.